Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalina wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan rasulullah. Oke. Kembali lagi dalam acara info sharing bersama Syafiq. Perkenalkan, saya Armen Aliansa dari PT Syafiq sebagai host di acara info sharing hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung kepada para peserta sekalian. Tema pada kesempatan kali ini tentang mendulang profit dan berkah dari investasi di sekuritas crowdfunding syariah. Insya Allah pada kesempatan hari ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Sebelum itu, mohon kepada para peserta untuk mematikan audio mic dan menyalakan videonya agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Serta jangan lupa untuk daftarkan diri Anda di syafiq.id supaya bisa berinvestasi bersama Syafiq. Syafiq, investasi berjamaah. Untuk rekaman ulang acara ini bisa disaksikan juga di YouTube Syafiq TV. Baiklah, berikut akan saya sampaikan narasumber dalam acara hari ini. Yang pertama, ada Bapak Muhammad Syafi Antonio MSc. Beliau merupakan dokter ahli perbankan syariah dan pimpinan sekolah tinggi ilmu ekonomi Tazkiyah, dan beliau merupakan co-founder serta komisaris PT Syafiq Digital Indonesia. Yang kedua, Qodullah Bapak Irfan Sokibek berhalangan hadir karena beliau masih sedang proses recovery. Baik, selanjutnya ada Bapak Kevin Syahrizal sebagai co-founder dan CEO PT Syafiq Digital Indonesia, dan Bapak Gema Megantara sebagai co-founder dan CTO officer PT Syafiq Digital Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam inti acara hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kevin sebagai co-founder dan CEO PT Syafiq Digital Indonesia. Kepada Bapak Kevin, saya persilahkan sambutannya. Ya, kada Pak Kevin. Pak Kevinnya. Sambungannya mungkin. Maaf, sebentar saya koordinasi dulu. Pak Kevin suaranya belum keluar nih. Ya, bisa ditunggu sebentar. Ya, baru masuk lagi. Ayo, Masya Allah. Terputus ya. Iya, Pak. Atau Pak Syafi aja enggak apa-apa. Oke, baik. Silakan, Ustaz. Oh, udah masuk, silakan Pak Kevin aja. Oh iya. Baik, Pak Kevin. Tersambutan. Sudah jelas kali ini suaranya? Jelas, Pak. Oke, mungkin saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kami hibbun wardo. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, terima kasih atas waktunya rekan-rekan semua. Syafiqers di sini telah hadir di acara Invest Sharing, mendulang profit dan berkah dari investasi di sekuritas crowdfunding syariah. Alhamdulillah kegiatan kali ini merupakan kegiatan yang pertama yang mengundang para hadirin semua. Harapan kami dari Syafiq sendiri, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat, bisa kita sama-sama belajar, bisa bertukar ilmu mengenai apa sih sebenarnya. Oh, kita semua sama-sama bisa menjalankan atau bisa menyimak dengan baik sehingga ilmu yang didapat pun bisa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Oke, mungkin segitu saja sambutan singkat dari saya kembalikan pada host. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kevin atas sambutannya. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu acara inti di mana saya akan berbincang-bincang dengan para narasumber yang ada di sini. Untuk itu bisa disimak dulu. Baik, yang pertama mungkin untuk Pak Ustaz Syafi'i, dengan semakin berkembangnya ekosistem di investasi syariah Indonesia ini, kira-kira seperti apa ya potensi untuk para investor untuk berinvestasi di dalam investasi syariah di Indonesia ini, Pak?
Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah ni'amillah. Terima kasih kepada ikhwas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Syafi'i izin untuk sharing rada jauh ini dari Maroko, dari kota Fez. Salah satu kota di mana ada universitas tertua di dunia yaitu Qarawiyyin. Sekitar 300 tahun lebih tua dari Al-Azhar dan sekitar 500 tahun lebih tua dari Oxford University. Ya, kalau kita melihat bagaimana prospek syariah securities crowdfunding, itu sangat besar sekali. Ini bisa kita melihat bagaimana besarnya kontribusi UMKM dalam perekonomian bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui, lebih dari 98% ekonomi Indonesia itu pekerjanya ada di UMKM. Demikian juga lebih dari 65 juta pengusaha kecil dan menengah bergerak di situ. Dan tidak kurang dari 120 juta para pekerja ada di sana. Jadi, kalau kita bisa memberikan kesempatan kepada UMKM Indonesia untuk bergerak, maka insya Allah ekonomi Indonesia juga akan bergerak juga. Sebaliknya, jika kita gagal untuk memberikan kesempatan kepada UMKM mendapatkan modal kerja, maka kecepatan pembangunan ekonomi Indonesia akan tersendat. Alhamdulillah, saat ini kita mendapatkan kesempatan ada satu ruang baru dalam pembiayaan, yaitu berdasarkan securities crowdfunding. Dan Syafiq mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi securities crowdfunding pertama sekaligus syariah securities crowdfunding yang pertama juga. Mungkin Pak Syafiq jika lo diizinkan bisa share beberapa slide. Ini tujuannya untuk agar kita bisa mendapatkan satu gambaran yang lebih utuh bagaimana potensi securities crowdfunding di Indonesia. Ya, ini tidak lama, tapi nanti kita mungkin akan sambungkan dengan diskusi insya Allah. Nah, jadi kalau kita melihatnya, pertama kita melihat Indonesia sebagai satu negara dengan penduduk terbesar 267 juta. Ada 82% lebih di situ terdapat pandemi ya. Jadi kita ini masuk di saat yang cukup berat, tetapi juga satu kesempatan untuk memberikan suntikan. Penduduk Muslim juga 87%. Ini juga harus kita optimalkan bagaimana potensi besar ini bisa berkembang. Dan ini, Masya Allah, ini ada sekitar 214 miliar dolar yang membelanjakan pada sektor halal. Apatah lagi jika lo di tahun 2018 ke sini, ini bertambah besar ya. Nah, ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini potensi industri halal. Nah, kalau seandainya melihat dari sisi pelaku UMKM, itu ada 265 juta pelaku UMKM. Jadi sangat-sangat besar sekali. Artinya ada sekitar 65 juta potensi penerbit gitu dalam securities crowdfunding ini. Yang ini bisa kita bantu dan bisa kita biayai. Oke. Dan ini kurang lebih berkontribusi sekitar 60% dari produk domestik bruto. Kalau dilihat angkanya bisa sampai 7.000 triliun. Masya Allah. Ini berarti hampir 8 kali ya, 3 kali lebih dari APBN kita. Oke, jadi ini sangat-sangat bagus sekali peluangnya, karena berbicara tentang fintech, pasti berbicara tentang UMKM. Kelebihan dari itu, Syafiq itu bisa membiayai sampai 10 miliar. Jadi kita bergeraknya dari UMKM menuju ke menengah mungkin ya, kalau untuk pembiayaan di sektor perbankan. Jadi bisa lebih besar dari kapasitas yang dimiliki oleh BPR Syariah begitu. Begitu. Ini juga ada jikalau
kita mendapatkan kesempatan, bisa memberikan kesempatan kepada 120 juta penduduk Indonesia yang sekarang bergerak di UMKM, itu bisa kita bantu. Jadi ini ada satu kontribusi yang sangat besar terhadap pemerintah, insya Allah, dan Republik Indonesia. Nah, pada saat krisis ini, ada 82 kooperasi terdampak, 39,2-nya mengadukan ke Komite Usaha Kecil dan Menengah, dan ada hampir sekitar 64% omsetnya turun drastis. Banyak sekali industri-industri yang kena dampak ini. Nah, ini harus ada satu upaya bagaimana kita bisa maju dan bisa kembali lagi. Oke. Nah, jadi jikalau disingkat, kita melihat di sektor perbankan syariah pada 2021 ini pertumbuhannya luar biasa ya, dengan adanya merger Bank BSM, BNI Syariah, BRI Syariah, itu kita asetnya menjadi cukup besar. Kemudian hampir 600 triliun gabungan daripada itu, dan tumbuhnya sekitar 15,6%. Nah, itu yang biasa gitu ya. Nah, yang menariknya di pasar modal terjadi penumbuhan investor sekitar 9,3%. Kemudian juga ada outstanding sukuk negara yang sekitar 1.076 triliun. Jadi ini kita memberikan satu sumbangsih yang sangat besar terhadap pemerintah untuk pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, dan sarana pembangunan lainnya. Karena sukuk itu seperti makanan halal. Restoran yang menyediakan makanan halal, jadi siapapun bisa mengambil, baik yang muslim maupun yang non-muslim itu bisa mengambil manfaat dari sukuk ini. Kemudian juga yang menarik juga di sukuk ada yang disebut dengan cash wakaf link sukuk, yaitu bagaimana kita menghidupkan potensi-potensi wakaf berupa tanah-tanah yang strategis di tengah kota atau dekat pasar, tetapi tidak ada yang mau membiayai. Masalahnya kalau tanah wakaf itu tidak bisa dijaminkan ke bank karena tidak bisa dieksekusi, gitu, tidak bisa dijual. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana kita membuat sukuk yang dilinkan dengan wakaf sehingga nanti ada potensi keuntungan dari penyewaan optimalisasi tanah wakaf tadi. Misalnya ada satu lahan yang sangat strategis sebagai satu contoh, misalnya di Said Naum, persis di samping pasar Tanah Abang. Tapi itu nggak ada yang membiayai, tanah seluar beberapa hektar itu nggak ada yang membiayai. Nah, itu bisa distruktur sesungguhnya dengan adanya cash wakaf yang didedikasikan untuk Said Naum. Nah, di situ nanti bisa dibangun ruko-ruko, dan ruko-rukonya itu dimiliki oleh yayasan wakaf, tapi disewakan. Nah, hasil sewanya adalah untuk membayar kuponnya sukuk tadi. Jadi, itu gambaran mudahnya gitu. Nah, di Singapura ada di Jalan Bengkulen, satu masjid itu sangat strategis. Kemudian dari masjid yang tadinya hanya satu lantai, itu dibongkar, kemudian dibuat bangunan beberapa belas lantai. Nah, tapi masjid merupakan salah satu penghuni dari beberapa belas lantai tadi. Tetapi dari sekian belas itu ada semua kecuali satu lantai disewakan untuk offices dan untuk komersial. Jadi satu lahan yang sangat strategis. Ini bisa dilakukan oleh Syafiq. Nah, yang berkaitan dengan fintech syariah, alhamdulillah ini sudah tumbuh sekitar 134 miliar pada awal tahun 2021. Dan ini merupakan satu pertumbuhan yang sangat-sangat signifikan ya, hampir 50 kali dalam 2,5 tahun. Jadi kami melihat ada satu market potential sebesar 2,9 miliar di tahun 2020 ke depan ini, dan kita menempati posisi kelima. Posisi pertamanya itu adalah Saudi, posisi kedua adalah Iran, yang ketiga adalah Uni Emirat Arab, keempat adalah Malaysia, dan kelima adalah Indonesia. Jadi Saudi, Iran, Emirates, Malaysia, baru Indonesia. Tapi ini adalah satu hal yang sudah sangat kita syukurin ya untuk ini.
sedikit lagi supaya waktunya bisa berbagi dari sisi potensinya. Jadi sekaranglah kesempatannya para UMKM ini untuk bisa memanfaatkan securities crowdfunding melalui Shafiq insya Allah, di mana ini kita ada bisa mentargetkan potensi-potensi ada member, demikian juga ada yang sudah mendaftar ini beberapa sebelumnya. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Kemudian ini ada potensi juga di tahun 2020, dan kita bisa melihat ada proyeksi yang cukup besar juga di tahun depan, bisa sekitar 300 miliar lebih. Oke. Okay. Ini baik untuk retail, manufaktur, food and beverages, agriculture, pesan, dan jasa. Nanti mungkin Pak Kevin akan menjelaskan lebih detail pada sektor-sektor yang bulan Shafiq saat ini yang bisa dimanfaatkan oleh ikhwas kalian. Terakhir, ini nanti memang ada tiga yang akan melakukan tugasnya dengan baik. Kami yang di tengah ini sebagai penyelenggara membantu perusahaan startup teknologi finansial berkembang di industri pasar modal. Jadi kita akan membantu penerbit sebagai memberikan alternatif pembiayaan bagi UMKM, membantu startup berkembang melalui pembiayaan pasar modal, kemudian bagi pemodal alternatif investasi, demikian juga ini juga sebagai satu wahana untuk bisa berinvestasi di efek saham. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Shafiq ini yang alhamdulillah sudah selesai dari sisi approval Dewan Syariahnya untuk produk-produk kita, baik itu produk sukuk yang berbasis murabaha, sukuk yang berbasis mudoroba, ada sukuk yang berbasis ijaro, ada sukuk yang berbasis wakalah, Dewan Syariah Nasional, di mana Pak Syafiq juga di sana, Dr. Irfan juga di sana, Pak Mahbub juga di sana. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan approval dari sisi kesyariahannya. Dan alhamdulillah, Dewan Syariah Nasional, MUI, itu sudah mengeluarkan fatwa terbarunya. Fatwa terbarunya yaitu dana syariah untuk membiayai modal kerja UMKM baru saja beberapa hari yang lalu. Nah, ini merupakan satu anugerah ya bagi kita semua, di mana ada kesempatan kita membantu saudara-saudara kita di UMKM, ada kesempatan juga bagi kita untuk berinvestasi, dan alhamdulillah pemerintah dalam hal ini sangat mendukung, baik OJK, demikian juga apalagi Bank Indonesia, demikian juga Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini gayung bersambut antara pemerintah dengan Majelis Ulama terbukanya kesempatan. Mudah-mudahan tahun 2020 ini setelah COVID menjadi semakin baik, kemudian ekonomi mulai bergerak, ini adalah satu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa untuk dioptimalkan agar kita bisa membangun kembali Indonesia sesuai dengan syariah. Insya Allah, securities crowdfunding adalah satu wahana yang tepat, dan Shafiq insya Allah adalah mitra yang tepat juga. Sekian dari saya. Insya Allah nanti Pak Kevin dan Pak Hega akan menjelaskan lebih detail dari sisi teknis, dan insya Allah nanti kita akan tanya-jawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berarti ternyata potensinya sangat besar ya. Dan ternyata salah satu yang berpotensi juga adalah SCF Syariah seperti Shafiq. Insya Allah kita bisa sama-sama berinvestasi untuk memajukan UKM di Indonesia ini dengan secara syariah. Terus selanjutnya kepada Pak Kevin, mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa sekuritas crowdfunding syariah Shafiq ini Pak? Oke, baik. Jadi memang sekilas ya, securities crowdfunding itu seperti apa. Jadi memang benar yang seperti disampaikan oleh Ustaz Syafi tadi. Jadi SCF ini kalau kita singkat ya, itu sudah ada payung hukumnya tersendiri.
Jadi itu berdasarkan PUJK 57 tahun 2020 dan PUJK 16 tahun 2021. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya ya, mungkin bisa dilihat. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya apa sih itu SCF sendiri? Jadi SCF itu adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan penerbit atau dalam hal ini yang membutuhkan pendanaan untuk menjual efeknya secara langsung kepada pemodal atau investor melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Jadi sebenarnya apa sih bedanya dengan yang sudah ada ya, mungkin dengan financial teknologi lainnya? Yang berbeda adalah pertama, itu adalah jenis produk yang dijual. Ya, kalau kita lihat mungkin Shafikers di sini sudah sedikit familiar dengan yang namanya peer-to-peer lending. Nah, itu sebenarnya mirip konsepnya ya. Di mana nanti jika ada suatu pelaku usaha yang ingin membutuhkan dana, dia bisa mengajukan kepada fintech tersebut. Nanti fintech tersebut yang akan melakukan tempat intermediarinya untuk bisa nanti ditawarkan kepada para pemodal yang ingin tertarik terhadap proyek tersebut. Nah, itu dengan cara urun dana. Nah, namun kalau konsepnya peer-to-peer kan, itu biasanya memang sedikit berbeda ya, semacam kayak perbankan ya polanya ya. Namun kalau di SCF sendiri itu polanya berbeda, karena produk yang ditawarkan itu efek. Nah, sebenarnya apa sih efek itu sendiri ya? Efek itu sendiri itu semacam surat berharga. Ada macam-macam ya, ada surat pengakuan utang, surat berharga komersial, dan sebagainya. Nah, kebetulan karena Shafik ini sendiri adalah secret crowdfunding syariah, jadi yang efek yang ditawarkan dua, yaitu saham syariah dan sukuk. Jadi, para pelaku usaha tersebut menawarkan kepada investor berupa efek tersebut, saham atau sukuk yang ditawarkan, yang dapat dibeli. Nah, itu perbedaan kita dengan di peer-to-peer lending. Selain itu, apalagi sih yang berbeda? Nah, kalau di SCF sendiri, itu hanya produktif ya. Di SCF sendiri hanya produktif. Sedangkan kalau di peer-to-peer itu ada yang konsumtif, ada yang produktif. Selain itu, dari sisi size-nya pun sedikit berbeda. Karena kalau di peer-to-peer lending itu maksimal pendanaan ya, itu hanya 2 miliar. Kalau di kami sendiri itu bisa sampai 10 miliar pendanaan kita. Nah, terkait kegiatan kita sendiri pun, kita tidak hanya sebagai intermediari. Namun kita itu, karena memang ini kita di bawah dari OJK Pasar Modal, jadi itu kita mengarah ke sana. Jadi memang kita semacam bursa efek Indonesia, namun yang mininya ya. Jadi melalui platform kita, ini mini bursa, jadi memang kita melakukan semuanya malah. Jadi tidak hanya sebagai tempat intermediari pertemuan antara pelaku usaha dengan investor, namun kita juga melakukan due diligence terhadap si pelaku usaha tersebut, apakah layak dia untuk listing di platform kita. Dan kita pun melakukan monitoring pada saat pendanaan sudah berjalan. Jadi fungsi kita pun banyak kayak di sini ya. Jadi memang di sini diperlukan betul-betul SDM yang sangat berkualitas. Nah, itulah sekilas tentang SCF sendiri seperti itu. Nah, alhamdulillah di sini Shafik sebagai SCF syariah maupun SCF secara umum pertama seperti yang tadi Ustaz Shafik sampaikan, kita berizin pertama di Indonesia. Surat izinnya sesuai dengan POJK OJK itu tanggal 19 Agustus 2021 kemarin. Insyaallah kita beroperasi Ahad besok. Dalam artian para investor atau Shafiker sendiri bisa membeli efek tersebut mulai besok nih. Jadi segera untuk bisa daftarkan, nanti besok sudah ada tuh efek yang bisa dibeli. Jadi kita ngikutin juga kali ya, 10-10 ya, mungkin nggak sengaja nih, pas juga nih Ustaz Syafi, kita 10-10 Ustaz ya. Besok kita bisa melakukan pembelian nih, kayak Harbolnas ya, hari belanja online nasional. Nah, kita bisa nih, tanggal besok sudah bisa melakukan pembelian efek di platform kita. Insya Allah. Nah, oke. Nah, selanjutnya, itu terkait SCF. Namun sebelum ke sana pun kita harus berbicara juga terkait dengan siapa sih menjalankan SCF sendiri ini ya. Jadi ini pun salah satu edukasi juga kepada para investor terutama. Jika ingin berinvestasi ya kita harus lihat juga background-nya dari co-founder ataupun pendiri perusahaan tersebut. Nah kebetulan Shafik sendiri itu didirikan dari tiga co-founder yang memiliki latar belakang background yang berbeda-beda. Jadi ada yang syariah, ada yang bisnis, ada yang teknologi. Nah, kita satukan dari source tersebut membentuk Shafik. Tentu yang pertama adalah syariah, karena kita syariah. Ya, alhamdulillah, co-founder kita adalah sekaligus chairman, yaitu Ustaz Syafi Antonio, sebagai ikon keuangan Indonesia, sekaligus pakar ekonomi syariah di Indonesia. Mungkin Shafik ke sini sudah pada mengenal beliau dengan pengalaman yang ada, sebagai owner dari Tazkiyah Group, dan berbagai macam penghargaan dari beliau terhadap beliau.
beliau mewakili dari sisi syariahan dari Syafiq sendiri. Nah, selanjutnya itu ada saya sebagai co-founder sebagai CEO, saya mewakili sisi bisnisnya. Karena saya kebetulan berpengalaman di industri perbankan sebelumnya. Hingga jadi kegiatan bisnis Syafiq sendiri terkait dengan apa sih sektor ekonomi yang kita bakal ambil, bagaimana mitigasi resiko, semuanya itu di bawah kendali saya juga. Nah, selanjutnya tidak lupa karena kita ini fintech, pasti tidak luput dari irisan dengan teknologi. Kebetulan ini pun dengan Pak Gema sebagai co-founder dan CTO. Pak Gema sendiri kebetulan itu teman kuliah saya, jadi saya tahu sekali bagaimana kapabilitas beliau terkait dengan kegiatannya tersebut. Beliau juga terlihat sudah malang melintang ya di perusahaan nasional maupun internasional. Nah, itulah kita membentuk Syafiq dari tiga bagian tersebut, syariah, bisnis maupun teknologi. Seperti itu Pak Armel, sekilas tentang SF maupun Syafiqnya. Baik, Pak Kevin, terima kasih. Masya Allah, Syafiqas ini berarti bisa menjadi salah satu alternatif baik bagi investor ya, maupun pemilik usaha untuk bisa bertemu bersama Syafiq. Dan juga jangan lupa tadi tuh, ternyata hari Senin ya, insya Allah ya, sudah bisa ya untuk membeli. Ahad ya, hari Ahad ya. Ahad ya, insya Allah ya. Ahad ya, berarti hari Minggu ya. Insya Allah itu, nanti jangan lupakan daftarkan diri ya, di Syafiq ID ya, untuk bisa membeli efek gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, apakah investasi di Syafiq aman? Karena Syafiq itu kan platform yang berbasis digital. Nah, mungkin pertanyaan ini untuk Pak Gema nih sebagai CTO kita. Bagaimana Pak Gema bisa bantu untuk menjelaskannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ramel, selamat malam juga Bapak Ibu sekalian yang mungkin kita sapa dengan Syafiqers gitu ya, biar lebih akrab. Jadi memang betul posisi saya di sini CTO, cuman mungkin kalau saya menjelaskan secara teknis IT-nya mungkin tidak tepat di sini, jadi saya ingin menjelaskan secara general saja. Mungkin tadi saya juga lihat di kolom-kolom chat sudah ada banyak pertanyaan, mungkin akan sedikit menjawab dari penjelasan saya yang singkat ini. Silakan Pak Arnel, tolong di-share slide-nya dulu. Baik Pak, nah, apa sih Syafiq itu? Jadi saya lebih ingin menjelaskan dan tadi titik poin yang ingin disampaikan, apakah aman investasi di Syafiq? Otomatis jika ingin mengetahui aman atau tidaknya, Bapak Ibu sebagai calon pemodal atau mungkin ada calon penerbit di sini harus tahu dulu ekosistem di dalam Syafiq itu seperti apa. Nah, jadi mungkin tadi ada yang sudah familiar dengan sekuritas, kan sudah sekarang sudah mulai melek gitu ya orang membeli saham di bursa efek, di mana bursa efek itu kan berarti perusahaan yang bersifat terbuka. Nah, ada irisan kemiripan antara Syafiq dengan sekuritas di bursa efek itu. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Kevin, ada P2P yang biasa disebut peer-to-peer yang sama-sama fintech. Jadi Syafiq itu sebagai fintech memiliki ekosistem di dalamnya yang di mana bukan Syafiq sendiri. Di sini kita, saya ibaratkan di sini sebagai cabang dari sebuah pohon, di mana ini adalah pihak eksternal yang berkaitan erat dengan Syafiq. Di sini tentunya ada pemodal, di mana pemodal yang akan masuk ke Syafiq itu harus melalui tahap KYC dulu. Jadi tidak sembarang pemodal yang bisa membeli. Ini mirip juga di sekuritas, sama di sekuritas juga harus pemodalnya yang tidak termasuk blacklist, seperti itu. Nah, lalu penerbitnya nih. Kalau di sekuritas, penerbitnya adalah saham yang dijual kan perusahaan-perusahaan yang bersifat terbuka. Perbedaannya di Syafiq atau di SCF itu sendiri adalah penerbitnya kalau yang berupa saham itu perusahaan yang private, tertutup, ataupun sukuk produknya. Nah, penerbitnya apa sih yang membedakan Syafiq dengan SCF atau ECF yang lain? Di kita itu yang pasti utamanya adalah syariah, karena Syafiq sendiri punya jargon anti-goib. Anti-goib itu kita adalah goror, zalim, dan riba. Jadi anti-goror, anti-zalim, anti-riba. Otomatis penerbit Syafiq itu akan melewati tahap-tahap screening yang ketat. Mulai operasionalnya kita memastikan tidak ada riba, seperti itu. Nah, itu sudah terlihat tuh dari pemodal dan penerbitnya saja sudah difilter segitu lengkapnya. Nah, lalu secara usahanya sendiri, secara operasionalnya sendiri, yang pertama jelas Syafiq di bawah OJK. Jadi karena kita sebelum beroperasional harus mendapatkan izin, otomatis ini di bawah pantauan OJK. Jadi tidak merupakan badan yang legal untuk melaksanakan jenis usaha ini. Lalu selain dari OJK, kita ada MUI.
Nah, karena Syafiq Syariah, otomatis segala sesuatu operasional yang berkaitan dengan syariah di Syafiq harus selaras dengan aturan-aturan fatwa-fatwa yang ada di MUI. Mulai kelihatan kan? Jadi mulai kelihatan lapisan-lapisan yang memberikan rasa percaya atau memberikan rasa aman investasi di Syafiq. Nah, lalu setelah keempat itu apalagi? Itu kita ada KESEI. Nah, KESEI itu apa sih? Bisa dibaca sendiri. KESEI kepanjangan Kustodian Central Effect Indonesia. Nah, ini saya ingin menceritakan sedikit. Jadi, jika Bapak Ibu berinvestasi di Syafiq, let's say membeli saham atau membeli sukuk, itu bukan Bapak Ibu beli langsung ke Syafiq terus sahamnya disimpan di Syafiq, tidak. Tidak sesimpel itu. Nah, Syafiq itu bekerja sama dengan Kustodian Central Effect Indonesia seperti sekuritas-sekuritas yang di Bursa Efek Indonesia. Karena ini kewajiban yang memberikan rasa aman bagi pemodal. Semua saham, semua sukuk yang dijual oleh Syafiq setelah dibeli oleh pemodal akan terregister di KESEI. Mungkin jika Bapak Ibu yang sudah familiar menggunakan sekuritas tahu ada aplikasi namanya Akses KESEI di mana semua reksadana, semua portofolio saham ataupun sukuk yang Bapak Ibu pernah beli di tempat manapun akan terregister di sana. Nah, ini sama halnya dengan efek yang dijual di Syafiq akan terregister di KESEI. Itu paling penting. Jadi bukan Bapak Ibu sesimpel beli ke Syafiq, Syafiq simpen, Syafiq olah uang, tidak sesimpel itu. Nah, lalu berikutnya ada bank. Di sini kita tentunya karena kita syariah, kita tentunya kerjasama dengan bank syariah juga. Yang mana partner kita saat ini adalah Bank Syariah Indonesia dengan ya menjadi bank syariah terbesar di Indonesia saat ini. Di situ kita menggunakan atau berpartner dengan BSI itu untuk kustodian dan rekening dana investor. Kenapa tadi di atas ada KESEI tetapi di bawah ada bank kustodian lagi? Nah, jadi bank BSI itu adalah kepanjangan tangan dari kustodian. Jadi kita tidak langsung interaksi dengan KESEI, tapi kita interaksinya melewati bank kustodian terlebih dahulu. Lalu rekening dana investor ini apa sih? Nah, rekening dana investor itu bukan rekening Syafiq, tapi rekening Bapak Ibu pribadi. Jadi ketika Bapak Ibu menyimpan uang di Syafiq, itu Bapak Ibu bukan menyimpan uang, ketika Bapak Ibu mentransfer ke dompet Syafiq, itu Bapak Ibu bukan mentransfer uang ke Syafiq, tapi Ibu mentransfer ke rekening dana investor milik Ibu Bapak sendiri. Gitu. Jadi bukan mentransfer memindahkan uang ke Syafiq, tidak. Lalu ketika let's say sudah membeli saham, sudah membeli sukuk, lalu uangnya itu di mana? Uangnya pun ketika pendanaan beres, itu tidak ada di Syafiq uangnya. Uangnya langsung kita salurkan ke bank kustodian untuk menjadi rekening escrow. Karena Syafiq sendiri tidak memiliki izin untuk mengelola uang, tidak. Jadi uang itu akan kita salurkan ke bank kustodian sehingga memang mereka yang bagiannya gitu. Jadi untuk sebagai rekening escrow sesuai aturan OJK yang ada saat ini. Nah, lalu di situ setelah bank kita ada Aludi. Aludi itu adalah asosiasi layanan urun dana Indonesia di mana Syafiq menjadi salah satu member di Aludi. Nah, di Aludi ini sendiri saat para SCF ingin mendirikan atau mendapatkan izin untuk bergerak di SCF itu harus melewati filterisasi Aludi dulu. Harus interview, harus mendapatkan rekomendasi baru bisa maju ke OJK. Nah, alhamdulillah Syafiq sudah melewati itu semua. Jadi sudah terfilter dengan baik. Nah, lalu ada satu lagi yang tidak kalah penting. Terakhir tapi tadi tapi bukan paling kecil. ISO 27001 certification. Apa ini? Ini adalah untuk standarisasi manajemen keamanan informasi. Jadi sistem informasi yang diimplementasi di Syafiq sudah distandarisasi dengan keamanan yang sesuai dengan ISO 27001. Jadi bisa dibilang sudah melalui filterisasi yang standar yang memang diwajibkan untuk para pemain yang bergerak di fintech ini. Nah, inilah elemen-elemen eksternal yang ada di ekosistem Syafiq sendiri. Jadi seorang lagi ke Syafiq tidak sesimpel ibu bapak mentransfer uang ke Syafiq, Syafiq yang mengelola menjadikan ke penerbit lalu penerbit, tidak sesimpel itu. Jadi banyak yang berelasi satu sama lain. Nah, ini adalah pihak eksternal yang mungkin terlihat. Makanya saya ibaratkan sebagai cabang-cabang pohon yang terlihat di luar. Tapi selain dari itu, demi menjadi pohon yang kuat, harus mempunyai akar juga yang kuat juga. Nah, akar-akar atau bagian internal Syafiq itu sendiri apa sih? Pertama, tim kompeten, jelas. Seperti yang tadi disampaikan Pak Kevin,
insya Allah tim-tim kita kompeten, masing-masing memiliki kredibilitas dan kualitas tinggi di bidangnya. Dan kita pun bersifat transparan. Dalam artian, jika Bapak Ibu atau Syafikers membuka website Syafik, lalu ada halaman tentang, di situ kita memperlihatkan, itulah karyawan-karyawan Syafik yang jika Bapak Ibu berinvest di Syafik, ya Bapak Ibu akan berinteraksi itu nanti sama mereka-mereka gitu. Jadi kita transparan sekali, inilah tim Syafik gitu. Jadi biar Bapak Ibu juga percaya siapa sih yang merunning Syafik di belakangnya, siapa sih yang saya ajak ngobrol, siapa sih yang bikin sistemnya, siapa sih yang mengelola bisnisnya gitu. Jadi sangat-sangat transparan. Lalu ada Dewan Pertimbangan Syariah. Karena kita diawasi MUI, otomatis di tim internal Syafik sendiri harus mempunyai Dewan Pertimbangan Syariah DPS. Dengan background pengalaman dan jam terbang tinggi dalam ilmu syariah. Ini yang memastikan, tadi yang saya bilang, penerbit dan akad-akad yang dilaksanakan di Syafik itu agar selaras dengan ilmu-ilmu syariah yang ada. Jadi insya Allah koridor syariahnya akan tetap terjaga. Lalu tidak terlepas, karena Syafik menggunakan fintech, otomatis yang diimplementasi adalah menggunakan teknologi terkini. Untuk menjamin apa? Pertama, untuk menjamin keamanan, untuk menjamin kecepatan dan availability performa dari sistem Syafiknya sendiri agar selalu aman dan sedia jika Bapak-Ibu untuk berinvestasi di Syafik. Nah, lalu semua itu dibungkus dengan SOP ketat. Dibungkus dengan SOP ketat, mulai dari pemodal masuk seperti apa, penerbit yang akan lolos seperti apa, mulai dari pembagian dividen, penyaluran ke KSEI, semua itu dibungkus dengan SOP ketat untuk menghasilkan standar yang terbaik. Hal ini tidak lepas hanya untuk memberikan rasa kenyamanan dan rasa percaya untuk investasi. Karena jika Bapak-Ibu percaya dan aman, insya Allah akan membangun industri syariah ini akan menjadi lebih baik lagi. Ya, sekian mungkin yang saya bisa sharing seperti itu. Terima kasih. Pak Armel, silakan. Baik, terima kasih Pak Gema. Masya Allah, berarti semua proses yang ada di Syafik sudah melalui filter yang begitu ketat dan terpercaya. Jadi insya Allah juga keamanannya bisa terjamin. Jadi buat para Syafikers, jangan khawatir untuk ikut berinvestasi melalui Syafik. Nah, yang terakhir ini mungkin Pak Kevin bisa dijelaskan. Jika ada orang yang ingin berinvestasi di Syafik, gimana sih caranya? Nah, silakan Pak Kevin untuk menjawabnya. Ya, mungkin sekalian boleh ditampilkan slide-nya lagi ya. Jadi memang sesuai dengan PUJK 57, jadi ada kriteria tertentu nih bagi para pemodal atau sibul mal ya jika ingin berinvestasi di Syafik. Nah, pertama adalah jika penghasilannya sampai dengan 500 juta per tahun, itu maksimum investasi 5% dari penghasilan. Nah, jika lebih dari 500 juta, itu maksimum bisa sampai 10% dari penghasilan yang ada. Nah, ada pengecualian di sini. Tidak dibatasi nilai maksimum investasinya. Jadi, dia bisa investasi berapapun itu. Itu apa? Syaratnya, pertama, itu badan hukum. Lalu, dia punya pengalaman investasi di pasar modal, dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek. Paling sedikit 2 tahun sebelum penawaran efek. Ya. Biasanya kita sebut SID, ya. Single investor, investor ya, identification. Ya. Nah, itu. Minimal harus punya itu. Atau, kalau produknya sukuk, itu jika dijamin atau ditanggung dengan nilai penjaminan paling sedikit 125% dari nilai penghimpunan dana. Nah, itu jika itu juga terpenuhi, jadi para pemodal pun bisa berinvestasi tanpa batas, bisa tidak dibatasi. Itulah kriteria yang ada. Nah, selanjutnya, berapa sih sebenarnya biaya-biaya yang bakal timbul nih, terutama bagi pemodal? Ini juga hal penting ya, biasanya bagi kita semua atau investor, jika investasi itu berapa biayanya. Nah, alhamdulillah, di Syafik sendiri, untuk investasi, Syafik secara pribadi tidak mengenakan biayanya. Mungkin bisa dicek di slide selanjutnya. Tidak mengenakan sama sekali biaya kepada pemodal. Betul-betul gratis. Namun, memang ada biaya di bank kasedian. Itu bank kasedian kita sama sekali tidak ada hubungannya. Dalam artian, dana tersebut langsung memang dikenakan ke bank kasedian. Nah, itu sebesar 0,15% dari nilai investasi per tahun. Jadi itu cukup kecil ya, misalnya nanti ternyata produknya sukuk, let's say hanya 6 bulan, jadi hanya kena 0,075% dari nilai investasinya, itu sangat kecil sebenarnya kan. Itu biaya memang timbul dari bank kasedian. Nah, jadi kalau kita lihat cukup murah ya sebenarnya investasi di Syafik sendiri, terutama bagi para investor ya, secara langsung tidak kena biaya. Namun jangan lupa juga ya, juga ada biaya-biaya lainnya itu terkait dengan pajak. Ini luar dari pajak ya, hal tersebut ya. Oke, mungkin segitu Pak Arnel. Ya. Baik, terima kasih Pak Kevin. Masya Allah, berarti
cukup mudah sekali ya, dan cepat juga untuk mendaftarkan diri bagaimana cara untuk berinvestasi. Kalau begitu jangan lupa juga ya untuk menjadi investor di Safik lewat safik.id, ya, website kita, untuk mendaftarkan sekarang dengan Safik Investasi Berjamaah. Alhamdulillah rangkaian pertanyaan dari materi telah berlaksana dengan baik. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang Masya Allah luar biasa. Tapi belum berarti acara ini selesai karena kita ada sesi tanya-jawab. Nanti saya akan memilih 3-5 pertanyaan dari chat yang ada. Nah, nanti tentu saja akan dijawab oleh para narasumber kita. Saya akan lihat dulu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, dari Dedi Kamal. Apakah Safik ini hanya untuk membantu UKM atau startup saja? Nah, untuk pertanyaan ini mungkin Pak Kevin, Pak, untuk bantu menjawabnya juga, Pak. Oke, baik. Nanti bisa ditambahkan rekan lainnya ya. Jadi memang OJK sendiri itu sebenarnya prinsipnya atau dasarnya menerbitkan secured crowdfunding ini memang sebenarnya semangatnya untuk membantu pelaku UMKM sebenarnya. Jadi memang terlihat dari apa, pertama ada beberapa syarat bagaimana tidak boleh ini pengaju apa dari penerbit ini itu perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Terlihat dari tidak boleh yang mengajukan itu perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka atau konglomerasi dari perusahaan tersebut. Jadi memang betul-betul syaratnya itu sangat ketat untuk kita bisa lihat. Intinya adalah ini memang ditujukan kepada para pelaku UMKM. Itu memang arahnya, arah kegiatannya. Makanya memang maksimum namun hingga 10 miliar ya pendanaan tersebut untuk bagi pelaku pelakunya UKM sendiri. Untuk pertanyaan kedua nih dari Muhammad Yani, apakah Safik belum bisa didownload melalui App Store atau Play Store? Nah, mungkin nih untuk Pak Gema nih untuk bantu jawab nih, bisa? Ya, halo, Pak Gema. Ya, saya coba jawab ya. Tadi siapa yang bertanya? Dari Muhammad Yani. Pak Muhammad Yani ya. Iya. Jadi memang Syafiq saat ini baru tersedia di dalam satu format yaitu website. Ada alasan tersendiri kenapa kami merilis website terlebih dahulu karena website itu tidak perlu diinstal. Dalam artian semua handphone punya browser. Kalau kita harus menginstal dari Play Store atau App Store itu kan pasti Bapak Ibu harus menyediakan memori yang cukup untuk menginstal aplikasi tersebut. Lalu bisa jadi penuh, nanti nggak bisa lagi. Atau ternyata APK-nya tidak cocok dengan OS Android-nya yang versi segini. Nah, itu adalah alasan-alasan kami saat ini kenapa kami baru merilis versi website-nya dulu. Karena semua handphone pasti punya browser, tinggal membuka Syafik.id langsung bisa diakses. Kami pun membuat website Syafik itu istilahnya, kalau kalimatnya itu responsif gitu ya terms-nya. Jadi ketika dibuka di PC atau di website, di handphone, tampilannya itu akan mengikuti. Jadi sangat-sangat mudah atau familiar untuk digunakan. Mungkin seperti itu jawabannya, Pak Armel. Oh ya, baik. Semoga bisa. Baik, Pak Ika, terima kasih, Pak Ika. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Erika Paramita. Untuk SCF ini, akad apa yang digunakan? Dan apakah sama seperti akad jual beli pada saham syariah? Nah, ini sepertinya Pak Kevin ya. Pak Kevin bisa dibantu dijawab nih. Oke. Okay. Ya, jadi mungkin Ustaz dulu ya. Iya, apa-apa Ustaz. Ustaz Safi menteri jawab Pak Ustaz. Oh, iya, akadnya ini pada intinya adalah akad wakalah bil ujroh. Artinya akad perwakilan yang kemudian dalamnya ada biaya. Akad wakalah bil ujroh. Tetapi struktur sukuknya itu sendiri itu bisa di structure berbasis beberapa jenis akad. Ada sukuk yang bisa di-structure berbasis murabahah itu sendiri. Kalau basisnya itu adalah jual beli, ada sukuk yang bisa di-structure atas dasar mudharabah. Ada juga yang di-structure berbasis atas dasar ijarah atau juga atas dasar musyarakah mustarakah. Nah, jadi akad umumnya adalah wakalah bil ujroh. Tetapi nanti aplikasi dari sisi asetnya, dari sisi pembiayaannya bisa di-structure secara musyarakah
bisa secara mudorobah, bisa secara ijaroh, dan bisa secara murabahah. Alhamdulillah, akad itu sudah ada guideline-nya dari Dewan Syariah MUI, dan nanti dari satu jenis usaha ke usaha lainnya itu bisa berbeda. Misalnya, kalau ada yang membutuhkan untuk pembiayaan plantation, maka mungkin akad yang dibangunnya itu adalah berdasarkan muzaraah misalnya, atau yang lebih dekat kepada pembelian bahan-bahan, baik itu pembelian bibit-bibit, demikian juga pupuk-pupuk, itu bisa berdasarkan. Tapi jika kalau ada yang mau membangun gedung misalnya, atau membangun ruko, kemudian rukonya itu disepakkan, bisa distruktur atas dasar ijaroh. Oke. Jadi dari satu jenis usaha ke usaha yang lain itu bisa saja berbeda. Seperti itu, Mbak. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai ini, ada sedikit satu perbedaan mencolok sih dibandingkan di bursa sebenarnya. Seperti tadi jual beli saham syariah, memang kalau kita di bursa kita bisa daily trading ya istilahnya, tiap hari kita bisa jual belikan. Nah, namun di SCF ini sesuai PJK terhadap saham itu tidak bisa kita daily trading. Jadi bisa dijual belikan setelah setahun pendanaan. Jadi setelah setahun pendanaan baru tuh dibuka pasar sekunder. Nah, di sanalah nanti para pemodal bisa menjual atau ada yang ingin membeli sahamnya. Itu perbedaan utama juga ya. Dan memang kan kebetul tadi yang samping Ustadz tergantung dari akad-akad yang memang. Jadi kebetulan contoh, sebagai contoh saja, pada saat ini nanti yang kita akan buka besok ini, contohnya ada sukuk mudharabah musyarakah. Jadi yang menarik sini adalah, yang menurut saya sangat-sangat menarik ya, dan lumayan variatif adalah terkait dengan sukuknya juga ya. Di mana sukuk itu berbagai macam nih. Pola akadnya tergantung dari memang model bisnisnya. Ada suku mudoroba, ada murabaha, dan sebagainya. Dan itu menurut saya terkait juga pertanyaan nomor 2-nya dengan Bu Erika ya. Sebenarnya apa sih, nomor 3 ya, tadi apa sih benefitnya yang berbeda gitu ya. Berbedanya adalah kita betul-betul ke UMKM nih. Jadi arahannya kita bisa membantu para UMKM untuk bisa scale up kan. Harapannya seperti itu. Dan kita rasa memiliki lebih tinggi kan dibandingkan kalau kita di pasar modal, mungkin ya baik lagi. Kita kan itu perusahaan yang sudah besar, kita cipin, mungkin nggak ada rasanya gitu. Kalau ini, contoh sebagai misalnya kita investasi saham, kita serasa memiliki perusahaannya sendiri kan. Wah, ini ada perusahaan saya nih yang sedang lagi listing, yang kita udah beli, sedang running. Wah, ini perusahaan saya nih sebenarnya. Karena lebih rasa kedekatan itu lebih tinggi ya dibandingkan mungkin di bursa gitu. Dan memang tujuan OJK sendiri di sini adalah memang harapannya para UMKM ini bakal naik kelas, bakal scale up, ntar ujungnya apa mereka bisa untuk akan IPO di bursa yang sesungguhnya. Itu memang harapan yang ada. Mungkin sedikit yang saya tambahkan. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Pak Ustaz Syafi dan juga Pak Kevin. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Muhammad Yani. Adakah Safiq Branch Office di kota-kota Indonesia? Nah, ini Pak Kevin bisa dibantu jawab, Pak. Masya Allah, nanti tolong Ustaz juga bisa bantu tambahkan Ustaz ya. Untuk saat ini memang kita masih belum ada ya. Belum ada untuk desknya sendiri. Namun memang kita tidak terlepas kemungkinan jika memang nanti ada potensi yang besar di daerah-daerah yang sudah jalan. Tidak tertutup kemungkinan ya kita bisa membuka di daerah-daerah tersebut. Namun memang konsentrasi kita memang masih di Jabodetabek untuk sisi terkait dengan bisnisnya ya. Namun baik lagi, jika nanti ternyata ada input ataupun ada ternyata calon penerbit yang sangat berpotensi, yang bagus ya dari sisi bisnis maupun syariah sesuai, itu bisa kita galangkannya atau kita bisa lakukan listing juga sih. Selama intinya tadi dua hal yang paling utama bagi penerbit adalah ya tadi, lulus bisnis dan lulus sisi kesyariahannya. Di Syafiq seperti itu sih. Mungkin bisa ditambahkan. Ustaz atau Pak. Ya, mungkin Pak Syafiq nambahin sedikit tentang Syafiq Desk daerah-daerah, nanti bisa dikerjasamakan sesungguhnya dengan beberapa cabang Tazkia yang sudah ada di beberapa kota di daerah. Insya Allah mungkin sebagai informasi bisa di sana sebagai help desk ya. Tapi karena ini sifatnya digital, jadi sesungguhnya keberadaan di daerah itu
bisa digantikan dengan adanya digital base yang ada di web dan insya Allah nanti dengan ada di mobile apps. Jadi semua pertanyaan, bahkan mungkin kalau seandainya one-on-one question juga mungkin bisa nanti satu saat kita ada customer service yang standby gitu loh. Itu akan jadi sama gitu loh. Insya Allah. Dan sekarang kalau seandainya nanti sudah semakin berkembang, ada penanya-penanya yang bisa langsung dijawab pakai Zoom yang berkala misalnya, itu akan bisa terjawab juga pertanyaan-pertanyaannya. Jadi yang bertanya misalnya itu disediakan satu waktu bisa masuk di situ, bisa saja itu nanti harian. Ini sebagai satu ide, bisa saja itu sifatnya harian, jadi jam sekian sampai jam sekian ada open question, mau nanya apa saja, yang mau jadi penerbit, yang mau jadi investor, yang ada masalah, bisa masuk di situ, nanti bisa dijawab. Nah itu mungkin akan jadi seperti helpdesk. Jadi jangka waktu mudah-mudahan tidak terlalu lama kita bisa laksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Kevin dan Ustaz Syafi atas pemaparannya. Oh ya, untuk para peserta, kita ada sesi foto, jadi bisa dinyalakan videonya. Jadi nanti kita ada sesi foto. Nah, sambil menunggu itu, saya akan giveaway dulu nih. Ada hadiah 3 buku dari narasumber dan juga voucher investasi di Syafi. Jawabannya dapat ditulis di komentar Zoom ya. Dia akan langsung dipilih oleh host. Nah, pertanyaan pertama ini, apa jenis investasi yang ada di Syafi? Sekali lagi saya ulang. Pertanyaannya, apa jenis investasi yang ada di Syafiq? Nah, pertanyaan kedua, kapan Syafiq mendapat perizinan dari OJK? Nah, pertanyaan ketiga, standar keamanan apa yang diterapkan oleh Syafiq? Nah, nanti jangan lupa tuh, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapat ditulis jawabannya di komentar Zoom. Nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik. Nah, selanjutnya kita ada kita lihat chat ya. Iya, kita betul, lihat chat ya. Sambil lihat chat juga. Nah, ini oke, jangan lupa juga untuk penonton lain nih, ada hadiah juga nih dari narasumber. Pertanyaannya, ada tagline apa yang dimiliki oleh Syafiq? Jawabannya dapat ditulis di kolom komentar di Instagram ya. Instagramnya itu @syafiq.id. Ya, nanti pengumumannya akan diumumkan hari Selasa 12 Oktober di Instastory Syafiq. Ya. Oke, kita nggak umumkan hari ini ya, Mas? Ya, kita nggak umumkan hari ini. Oh, sudah banyak yang menunggu soalnya itu. Baik, gimana untuk fotonya sudah bisa kita lakukan ya? Baik, saya hitung aja ya untuk foto. 1, 2, 3. Ya, diulang lagi aja ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah kita akhirnya sampai pada penghujung acara hari ini. Jangan lupa juga untuk mendaftarkan diri di web Syafiq, syafiq.id, supaya bisa berinvestasi bersama Syafiq. Syafiq, investasi berjamaah. Terima kasih kepada para narasumber yang Masya Allah luar biasa, yang telah memaparkan dengan jelas materi-materi yang disampaikan. Terima kasih juga kepada para peserta atau Syafiqers yang begitu antusias mengikuti jalannya acara hari ini. Dan tak lupa juga berterima kasih kepada seluruh tim Syafiq yang sudah membantu kelancaran kegiatan acara hari ini. Jangan lupa ya untuk di-follow IG Syafiq, FB Syafiq, dan juga tentunya subscribe and like channel YouTube Syafiq di Syafiq TV. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali di Invest Sharing selanjutnya bersama Syafiq. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya.